Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, raya di kampung, boleh atau tidak KKM putuskan Mei ini. Berita sepenuhnya, Kementerian Kesehatan KKM hanya akan membuat keputusan untuk membenarkan perjalanan rentas negeri sempena Hari Raya Aidilfitri atau tidak pada Mei ini. Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dijangka jatuh pada 13 Mei. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kanan Kluster Keselamatan Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Ismail berkata keputusan berkenan perkara itu akan mengambil kira keadaan penularan wabak COVID-19 pada masa itu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.